Ini Pak Jokowi nih. Halo Pak. Presiden Joko Widodo mengecek langsung jalan rusak di Lampung yang viral di media sosial. Naik mobil sedan berplat Indonesia 1, Jokowi berkeliling Lampung melewati jalanan yang rusak. Berdasarkan video yang tersebar di media sosial Twitter Jumat, 5 Mei 2023. Jokowi melewati jalanan rusak di Jalan Terusan Ria Kudu, Marga Agung, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Jalanan tersebut tampak tidak beraspal dan banyak lubang di berbagai sisinya. Beberapa lubang bahkan terlihat tergenang air. Tampak Jokowi di dalam mobil dengan jendela kanan-kiri mobil dibuka. Mobil sedan yang ditumpangi Jokowi itu melintasi jalanan yang rusak dan bergelombang. Mobil terlihat belok ke kanan dan ke kiri untuk menghindari lubang-lubang di jalanan. Terlihat juga warga yang menunggu di sepanjang jalan. Teriakan, "Pak Jokowi, Pak Jokowi," juga terdengar saat Jokowi melintas. Melalui akun Twitternya, Jokowi menyampaikan akan mengecek sejumlah ruas jalan di Lampung. Pengecekan itu akan dilakukannya menggunakan mobil. Jokowi juga memastikan jalan rusak di Lampung bakal diperbaiki secepat-cepatnya. Jokowi mengatakan Kementerian PUPR akan mengambil alih perbaikan jalan yang tidak bisa diperbaiki oleh pemerintah daerah.